Jack Jakarta Arena Cicau Gaspol. Mesin mantap. Tempur luar biasa. 25 juta hari ini. Amin. Di luar hari ini 100 juta. Yang rawatannya mudah pagi genre 2, sore 2. 22. Amin 1 krotos cepuk. Full kroto, full kroto. Yang ini tetap 22, 22. Full kroto, full iya. Hariannya, jadi, hariannya? Hariannya pagi 2, sore 2. Enggak pakai kroto, enggak pakai kroto. Ulet Hongkong enggak pakai. Amin 1 krotos cepuk. Pagi jangkrik 2 kasih krotos cepuk. Udah sampai sore habis. Habis, habis. Habis pasti. Habis. Di hari H nih. Pagi-pagi tadi, pagi tadi tambun. Embun. Mandi dulu. Mandi. Mandi, embun, embun. Jangkriknya 2. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe aku channel Arena 24. 24 yang tangan. Gaspol. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jawab kita salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bergetar hatinya. Oh, masih bergetar. Masih ngedek-dek. Jadi nggak konsentrasi, bro. Masih agak ngeblank. Apa iya burung gue juara lagi? Apa iya burung gue juara? Kan gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya mesin tempur. Iya. Di kelas berjiwa besar. Assassin SF. Iya. Mr. Hermanto berhasil juara. Walaupun hanya juara kelima, tapi bahagianya sudah melebihi yang juara satu. Iya. Sampai amplop-amplopnya kita mau pajangin. Perjuangan berat. Karena memang perjuangan untuk bisa masuk lima besar ini bukan perkara mudah ini. Bukan perkara mudah. Iya. Mesin tempur kayaknya betul-betul sampai menyala-nyala. Betul. Om Hermanto. Iya. Tinggal di mana sih? Pademangan Barat. Pademangan Selatan ya? Utara. Pademangan, Utara ya? Iya. Ini mesin tempur sering juara memang aslinya? Burung baru beli sebulan. Masuk di R2, masuk 1 sama 3. Di Rajawa, di Garuda masuk 2. Kemayoran ya? Kemayoran. Langsung ke sini nekat. Nekat? Iya. Baru beli sebulan. Sebulan main, udah main 4 kali. Sebulan baru main 4 beli kali. Berapa beli? Beli bahan burung doang 4 juta. 4 juta bahan. Dapat burung istimewa seperti iya. Ini. Seneng banget dong. Seneng banget. Ini yang ngejual pastinya son kayaknya. Ngesel. Itu tadi yang punya di situ. Ngesel ya? Iya. Karena mesin tempur tadi menempati nomor gantangan 17 ya. 17 ya? Iya, saya ikut pantau juga. Ini kalau sayang ada jedanya ya. Iya. Ngeban dikit. Iya. Kalau misalkan nggak ngeban, nggak sempat ngejeda juga ini istimewa. Iya. Ada di blok 3 tuh di blok C. Mesin tempur 4 juta bro, bisa juara. Kok seneng banget hari ini juara di sini? Seneng banget karena perjuangan. Perjuangan pernah ikut BOB di angkasa, ajuan juri 1. Apa masih dia masih galak. Jadi bawain jenggot panjang, cuman masih jeda. Seminggu lagi tak poles, masuk 1-3 di R2. Seminggu lagi tak poles, masuk 2 di Garuda. Waktu juara di R2 di Garuda, di Garuda Kemayoran, apakah sebahagia ini? Bahagia, cuman lebih bahagia ini. Karena perjuangannya berat. Musuhnya tadi serem-serem pukulnya edan-edan. Ini untung tadi punya apa pukul labet sama cungku. Geternya panjang. Jadi masih ada ngerolnya juga iya, ya. Masih ada ngerolnya juga. 4 juta ngurus sendiri, ngurus sendiri. Main di PMM sendiri sudah berapa kali? Pas waktu jadi joki masuk satu di sini, Petir namanya. Petir burungnya siapa ya? Ko Ahau. Juara satu. Juara satu. Aslinya joki Mas Hermanto. Iya. Masih, masih. Ini sekarang punya sendiri, ini punya sendiri. Bahaya bro, joki-joki burung juara ini sudah mulai mempunyai burung sendiri. Alhamdulillah. Kenapa dulu Mas Hermanto alasannya belanja dia ini? Dia punya pukul. Alasan saya satu dan volume tembus. Tajam ya? Dan dia sekali mabung cuman fighter. Fighternya benar-benar teruji. Jadi main muda bisa, main tua bisa.
Usia berapa bulan? Sekali mabung. Sekali mabung udah mau 2 tahun udah? Setahun setengah. Lepas rotol? Setahun mabung. Setahun mabung. 3 bulan itu mabung dia. Ganti bulu. Ini baru 2 bulan. Oh, mabung pertama? Iya. Oh. Langsung ikut dewasa. Dewasa ya? Iya tadi. Kurang ajar ya? Nekat om. Gini. Selama jadi joki, ikut nyeting burung nggak di rumah ngerawat? Ikut kan? Di tunggal. Ya di apa? Tadi petir itu kan ikut kan? Iya. Ini rawatannya seperti apa? Kalau yang rawatannya mudah, pagi jangkrik 2, sore 2. Dua-dua? Iya. Hamin 1, krotos, cepuk. Full kroto? Full kroto. Jangkrik tetap dua-dua? Dua-dua. Full kroto? Full iya. Hariannya? Jadi, hariannya? Hariannya pagi 2, sore 2. Nggak pakai kroto? Nggak pakai kroto. Ulet Hongkong? Nggak pakai. Hamin 1, krotos, cepuk. Pagi jangkrik 2, kasih krotos, cepuk. Udah sampai sore habis. Habis? Habis. Habis pasti? Habis. Di hari H nih? Pagi-pagi tadi? Pagi tadi tambun. Embun? Mandi dulu? Mandi. Mandi, embun? Embun. Jangkriknya? 2. 2, berarti kan pagi-pagi abis ngembun jam 7-an kan? Jangkrik 2? Iya. Krodong? Krodong. Langsung persiapan? Persiapan, saya berangkat ke sini setengah 9, sampai di jam 9 langsung tablak. Ablak? Ablak total. Di sini tuh. Ablak total? Ablak total. Dia biar ngukluknya hilang. Oh, biar panas dulu, ngebuang-ngebuang. Iya, ngebuang-ngebuang, ngukluknya hilang. Dia udah bongkar congkoan panjang, baru krodong. Krodong lagi? Udah. Oh gitu ya? Nunggu main. Nunggu main. Iya. Nanti main lagi settingannya seperti apa? Paling jangkrik satu aja. Tembak jangkrik satu, biarin aja? Biarin aja, udah. Segampang itu? Iya. Gak ada yang ribet. Cuman basicnya emang 3 dia. Fighter, gampang bongkar materi, volume dapat. Itu kan udah bawaan dia ya, bawaan karakter ya. Mandinya? Mandinya di luar hari lomba pagi tadi? 2 hari sekali, pagi. Mandi pagi. Mandi pagi? Iya. Hari apa aja? Hari, misalkan kayak gini kan hari Minggu, berarti Nanti mandi nih, nanti pulang. Mandi, berarti Senin, Selasa. Selasa mandi, Rabu enggak, Kamis mandi, Jumat enggak, Sabtu mandi. Sabtu mandi sama mau berangkat? Mau berangkat. Dia wajib mandi kalau mau berangkat. Wajib mandi. Wajib mandi. Karena kalau nggak mandi, dia bisa buang, cuman jeda. Jadi birahi nahan kayak gitu. Petir. Dirawat sudah berapa lama? Petir di saya bos. Cuman kurang lebih sebulan. Oh, baru juga? Iya. Ini sama petir sendiri gimana sama punya kohong? Oh, mewah petir. Kalau kelasnya, kalau jam terbangnya, ini kan masih muda. Petir udah 2 kali mabung. Bisa nggak nanti seperti petir? Bisa. Menang di lagu dia. Menang di lagu? Iya. Sama volume. Wah, kayaknya bos Ahong yang belanjain nanti. Nanti tak tawarin. Oh gitu? Iya. Biasanya saya kalau burung bagus, bos-bos yang tak sodorin ke bos yang bagus-bagus. Kalau yang jelek saya jual, terus terang tak jual sayur 1000. Oh, Mas Hermanto memang selain ngejokin burung laut burung, memang jual di burung? Iya. Jadi kalau jualnya di lapangan. Dia lapang pantau iya, ya? Saya transparan. Jadi kalau misalkan dia sayur, 1000. Nggak jalan tuh? Pokoknya nggak bisa pakai. Ya pokoknya kita udah beli nih 2000 katakanlah. Terus jadi sayur, 1000? 1000. Ya resiko. Cuman main subsidi silang. Keren ya? Iya. Keren loh Mas Hermanto. Jadi ya namanya jual beli pasti ada ruginya. Cuman kalau disodorin ke bos, kalau jelek saya nggak langsung ke kios. Atau nggak saya terbuka. 1000 atau 1200 full set udah saya kasih. Full set ya? Full set. Berikut kanan ya? Iya. Itu benar-benar sayur beneran? Gak sayur. Kepake. Apa, gak apa karena memang waktunya belum cukup dia untuk tampil? Gak kepake. Menurut Mas Hermanto? Iya. Tapi ada gak yang Mas Hermanto jual sayuran? Bahasanya ya? Terus yang di tangan pembeli jadi burung bagus? Ada. Ada juga? Jadi saya cuman, dia burung sebenarnya burung bagus. Cuman tak harga jual, tak jual burung prospekan. Laku 12 juta. Awalnya beli cuma 1 juta? 3000. Oh 3000? Dibeli sama dia, dirawat laku 12 juta? 12 juta. Juara 2 di Lenggang, juara 1 di R2, juara 2 di DNA, langsung dikejar orang laku 12 juta. Berarti seni, lomba seni suara burung berkicau itu betul-betul seni Mas Hermanto ya? Bukan seni lagi, hebat.
ada iramanya. Tingkatannya juga beda-beda ya. Perawatan, pemahaman segala macam, irama lagunya juga ya. Dan saya pernah jual, saya nyolok di Angkasa 3,5. Tak jual 4,5, orangnya laku 75. Pernah. Iya, punya Om Dayat Bekasi, namanya Junior. Luar biasa. Itu apa di Om rezekinya Om Dayat laku 75. Tapi begini masalahnya, gue tadi melihat banget Mas Hermanto kok ini kan udah sering juara berarti kan. Iya. Kok hari ini kayaknya gimana gitu loh. Pecah telur. Oh, pecah telur di sini beda ya. Pecah telur di PMM beda. Beda rasa. Beda rasa ya. Iya. Karena PMM saya sangat cinta PMM. Sangat cinta. Dari membernya saya udah member. Mm-hmm. Kaosnya saya beli. Mm-hmm. Nanti rencana mau beli kandang. Mau nabung dulu. Lah, ternyata kita satu grup ya. Iya, satu grup. Cuman nomor WhatsApp-nya belum aku simpen berarti. Iya. Satu grup ya. Aku kan ada di grup member. Tadi pagi yang apa namanya? Yang nanya udah main apa belum? Iya. Oh, sampean. Itu kan tak tag. Om Firman, Om Culik. Iya. Iya. Tambahan tuh ingetin ada user. Oh, iya. Inilah member-member PMM yang memang betul-betul merasakan jadi anggota member. Kadang-kadang member kan lemah ya. Iya. Mohon maaf sebagian. Sebagian ya. Iya. Ini luar biasa dan semoga Mas Hermanto bersama mesin tempurnya ini bisa terus stabil. Stabil. Amin. Juaranya tambah up lagi. Amin. Harga burungnya bisa up lagi. Amin. Terus juga ini mau jual berapa sih? Oh, ngikutin harga bursa aja. Karena dia masih jadi 1,3,2,5. Nanti kalau udah kalau misalkan nggak laku di bursa, naik ke tengah udah beda lagi kan. Karena ini baru moles. Baru moles sebulan. Bursa penawaran tertinggi kita 25 juta ya? Iya, 25. Memang pantas 25 juta apa lebih? Kalau untuk sekarang pantas. Pantas. Iya. Kalau nanti juara lagi lebih ya? Lebih. Kalau dia udah apa namanya mandinya sama ini kan ketemu lagunya hebat itu karena diablak harianya. Gitu ya? Iya. Ini bisa lebih powerful lagi. Berarti nanti di video ini saya cantumin nomor Mas Hermanto boleh? Boleh. Sebutin nomornya berapa? 0859 1624 94425. Kalau ada yang mau sharing, kalau ada yang mau belanja, boleh cari profesikan, boleh, boleh ya, boleh. Jadi sekalian kita iklanin bro. Jadi memang profesinya dari dunia burung lah ya. Iya. Dan dunia hobi ini ternyata banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Lu mau jadi bos belanja burung, silakan. Jadi iya. Bos lah yang royal. Iya, betul. Semakin banyak duit bos habis, kami semakin senang. Betul. Yang jadi perawat, jadilah perawat yang betul-betul menguasai ilmunya. Iya, yang konsisten. Yang konsisten, bisa sharing-sharing Mas Hermanto. Yang jadi joki juga, jangan egois juga. Iya, saya juga masih belajar Om Juli. Masih belajar. Jangan egois juga, kadang-kadang joki mohon maaf ya, maunya burungnya juara aja. Iya, gitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, Mas Hermanto. Iya. Sukses, sehat selalu ya. Iya, makasih Om Jelik. Makasih. Jack, Jakarta, Arena Cicau. Gaspol. Mesin mantap. Tempur. Luar biasa. 25 juta hari ini. Amin. Di luar hari ini, 100 juta.